Kak, kakak santai, kak santai aja kak. Jangan ingetin saya kalau saya itu melanggar undang-undang, ngelanggar kode etik, terus itu saya harus punya STR, surat tanda registrasi. Jangan kayak gitu kak, saya takut kak. Saya klarifikasi kak ya. Saya itu hanya orang tua yang memiliki anak penyandang autism yang melakukan terapi di rumah. Saya bukan terapis. Masa kita melakukan terapi di rumah terus itu melanggar undang-undang, harus pakai kode etik, harus ada STR ya, surat tanda registrasi. Kan ya enggak ya kakak ya. Dan saya itu hanya berbagi pengalaman pribadi atau experience base gitu ya. Jadi ketika saya melakukan terapi di rumah ternyata hasilnya baik. Kalau hasilnya sukses mungkin terlalu dini untuk bilang sukses ya. Hasilnya baik lah gitu. Jadi saya membagikan pengalaman pribadi saya di dalam menerapi anak penyandang autism saya di rumah. Dan saya juga menyiapkan wadah buat kawan-kawan itu untuk saling berbagi, saling cerita. Orang tua yang memiliki anak penyandang autism itu rawan depresi gak? Jadi menurut saya wadah untuk berbagi bagi kami itu sangat penting gitu. Dan apabila ada orang yang datang ke rumah saya, dia minta, "Ayah Wais, tolong terapi anak saya," gitu. Saya ngelihatnya itu bukan pasien, tapi saya ngelihatnya itu keluarga, saudara saya. Itu senasib seperjuangan sama saya. Gak mungkin saya usir, silahkan masuk, ngopi, makan, ngeteh, silahkan. Mana anandanya ini? Oke, saya ajarkan begini, begini, begini. Dan saya gak minta bayaran kakak, saya gak minta bayaran. Gratis, malah saya yang rugi. Kopi saya habis, rokok saya habis, beras saya habis gitu loh. Saya gak... dapat duit dari sini, kak. Saya masih kuli bangunan, masih dapat duit dari AdSense gitu. Jadi santai aja, santai ya.